makna zikir itu apa sih sebetulnya? Kalau yang kita baca sekian kali setelah sholat itu namanya wirid. Kalau zikir itu di dalam hati kita. Zakaro itu ingat artinya, merindukan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Artinya jiwanya terkonsentrasi, selalu ingat saja kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu bereksperimen di laboratorium bertahun-tahun. Ya, memikirkan umat manusia semakin banyak, maka produktivitas bumi harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Terus setiap hari wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, itu begitu artinya. Akhirnya berhasil. Sawah tadinya umurnya 7 bulan, sekarang 3 bulan 10 hari panen. Yang tadinya hanya 1 ton, sekarang sampai 8 ton 1 hektar. Itu orang yang hebat. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur itu artinya seperti itu, bereksperimen. Amal soleh sahabat siapa? Susur pantai naik onta, menggambar peta dunia tanpa ada sponsor yang membiayainya, mangan dewek untuk kemanusiaan. Ibnu Sina masuk hutan, keluar hutan, mencari rumput-rumputan, uji coba segala macam obat untuk meringankan penderitaan orang. Itu amal soleh. Selama ini apa yang masalah itu?